Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Novian Aji guys. Jadi sudah intro ya guys ya, di sini adalah penentuan apakah aku bisa mencapai grand clip di event exchange point kali ini guys. Untuk spend totalnya tujuannya adalah sampai 167.000 jewel spend. Nah ini baru sekitar 154 ya guys ya. Berarti kurang 23.000 jewel lagi nih, masih ada 10.000. Dan aku belum nge-trade guys. Kita akan coba nge-trade dulu ya guys ya. Nah ini guys ya, penentuannya tuh dari sini guys. Trade now. Nah kita gunakan ini guys ya. Dapatnya itu berapa guys? Ini penentuan nih guys ya. Penentuan nih guys. Penentuan. 6.000 doang guys. Gila. Tapi lumayan sih. Jadi aku sisanya adalah ngumpulin, berarti 17.000 lagi nih guys ya. 17.000 lagi kalau nggak salah. 17.000 tambah itu berarti ya. Ya 20.000 kurang lah ya. Ini 13.000 guys. Ini eventnya berakhir besok ya guys ya. Besok siang masih ada, tapi besok siang terakhir guys ya. Terakhir kali kita ngumpulin jewel. Wah. Kurang sekitar 20.000 jewel lagi nih guys ya untuk nge-spend. Mana tadi? Yap. 19.145 lagi nih guys. Kita akan coba buka trial ini guys ya. Untuk jewel-jewelnya aku cuma sisa dari sini doang guys. Yang lainnya sudah aku claim semua. Ya coba. 800 lumayan. Dari sini nggak mungkin dapat jewel sih. Ya kan? Nah, kalau di sini ada kemungkinan, tapi ya 600 lumayan. 14456. Berarti kurang sekitar 5000 kurang ya. Ya 4000-an lah, 4000 lebih. 4500-an lah. Nih iklan masih ada 5, semoga aja bisa lah guys ya. Dan untuk di arena pun belum aku claim. Lihat dari pertamanya ya. Besok sampai Templar lah ya bisa guys ya, bisa. 1000 udah ada tuh berarti ya. Bisa lah guys ya, insyaallah bisa guys. Semoga aja bisa guys ya. Nah, bisa atau enggak nih. Dan tadi juga ada exchange point, kita disuruh ngumpulin jewel kalau nggak salah. Jewel sama apa lah lupa guys. Jewel sama ring ya. Sampai sini dapat higher pass. Kita akan coba gunakan ini kumpulin ring sampai muncul CM kalau bisa, tapi tidak bisa ternyata guys. Kita akan coba lagi di item, apakah aku punya simpanan ring. Oh ada nih guys, ayo. Oh nice, dapat tiket guys. Jadi aku tuh untuk ngedapetin choose hero ya, yang di sini tuh ya, yang di sini ya, stacknya sampai 25 ini aku jarang pakai jewel guys. Paling cuma ngumpulin dari arm sore sini tiket-tiket guys ya. Pakainya tiket aku guys, jarang pakai jewel guys. Kalau sudah 5 ya paling kalau misalkan lagi butuh banget untuk nge-spend, aku bingung buat apa pakai jewel gitu guys ya. Paling cuma kayak gitu doang guys. Oke, dan untuk good class tadi aku udah attack sih kemarin malam ya. Karena takut kehabisan chance guys, karena ini musuhnya kemungkinan bisa diratakan. Jadi aku attack ini 2 kali, terus attack SH apa ya? Lupa guys. Putri Ayu 14. Aku attack SH 1 kali guys ya. Dan itu gak kuat aku guys. Sangat-sangat gak kuat. Aku attacknya sebelah kanan 2 kali. Rata guys ya. Gak kayak gini lah ya, yang gak terlalu susah memang. Yang strongholdnya seperti ini guys. Equipmentnya itu counter banget sama storm aku guys. Equipment Spectral Spear ini tahan terhadap hero udara ya guys ya. Tahan terhadap hero udara guys. Empower skillnya lah guys ya. Meningkatkan defense terhadap flying heroes atau hero udara. Terus akan mengeluarkan spite ketika menggunakan active skill. Prioritasnya adalah hero udara yang terkena spite ini guys. Ya ini equipment khusus pembunuh hero udara ya guys ya. Sebelum ada equipment ini, Storm sangat OP guys. Sebenarnya equipment itu ya,
karena sekarang sudah ada equipment itu, makanya Strom hampir nggak laku. Hampir guys ya, hampir. Kenapa? Kenapa aku bilang hampir? Karena aku masih pakai guys. Tapi nggak banyak ya guys ya. Sebagian kecil, dan sebagian kecil itu aku ya guys ya. Oke, kita refresh dan kita akan dispatch lagi guys. Sisa 2. Selanjutnya sign in. Udah nggak ada jewel lagi guys ya di sign in. Wah, aku udah claim ternyata. Tech parts ini nih, wah, udah ada satu lagi, kita akan coba combine. Dapat apa? Dapat lumayan ya guys ya. Lumayan lah intinya guys. Itu sisa 3 lagi guys, berarti kita akan request lagi yang itu guys ya, sisa 3. Oke, di sini ada Dimeric Invasion. Avances juga. Dapat Mithril Pack, lumayan lah. Untuk Helisword sekarang guys, kita akan coba mencapai 50 atau enggak nih guys ya. Jangan lupa kita akan rubah dulu untuk formasinya ya. Rempet-rempet seperti biasa guys. Dan untuk tropinya ya, kalian jangan lupa pasang guys. Ini meningkatkan status juga untuk base kita guys ya. Entah itu bangunan atau juga untuk building gitu guys ya. Ada juga untuk hero gitu guys. Oke, save and apply. Deploy. Terus kita akan bertahan. Kita tantang mereka menyerang base kita. Ya, start. Oke, langsung saja musuhnya ada Imistress. Kita copy Imistressnya guys. Wah, mati nih Mentosilia. Yaudah, kita pakai aktif saja. Aktif Divine maksudnya. Mati Mentosilia guys. Reflect damage. Wah, nice. Nice cover Enchantress. Nice cover. Nice cover. Mentosilia aku gak jadi meningsoy. Tapi alhasil Arcane Caster lawan jadi invisible guys ya, karena gak mati sebelum Divine-nya. Musnah. Oke, nice. Ayo kita pancing-pancing ke Foxy. By the way, ini cocok banget nih guys kalau menurut aku guys ya. Foxy equipment confounding can. Semakin dia berkurang darahnya, semakin sering semakin cepat cooldown-nya guys. Semakin Foxy ini darahnya berkurang tuh kan, cooldown-nya jadi semakin cepat guys. Tuh jadi 3 tuh guys ya. Oke lah, mati pala. Malah mati duluan guys ya. Aduh, musuh ada Pentasilia juga. Mantap. Kita counter attack ya guys ya. Pentasilia lawannya adalah Pentasilia. Di event terakhir jelas pemenangnya. Musuhnya sisa peniru sapan. Pesuruh sapan inilah ya. Skillnya kayak sapan tapi bukan sapan guys. Aktif skillnya ya Pankoli, lemparin bola tuh kan. Oke, ini level 50 guys. Ada sapanya ya pastinya guys, kelipatan 5. Ayo. Yang nyetun sisa crit set doang. Ini Gini mati, nice. Stun lagi, stun lagi. Imistress mati, ayo. Aduh, kena stun pola. Imistress. Imistress, ya mati dulu anda, Storm aku guys. Ini kalau masih ada Imistress, next attack bakalan mati langsung nih si Pentasilia aku bisa-bisa. Ya, stun lagi guys ya, sudahlah, surrender guys ya. Ini kita kalahkan 50-nya guys. Wah, dapat gold, mantap. Ini kalahkan guys, supaya dapat reward terakhir yang di 50-nya guys. Oke, kita pakai lagi langsung. Kita akan copy Mistress. Oke, Pentasilia langsung define saja. Musuh nggak ada pen. Ya ampun, sudah klik ini pala kena stun. Mantap. Sapan. Waduh, baru mau bilang guys, jangan pakai define, malah dia pakai define guys. Dua 13. 22%, 13. Ayolah, gak hilang ini invisible sapan guys. Masih 22,13%. Wah, invisible lagi.
Apakah kita jangan memberikan dia efek crowd control, guys? Tadi kena Foxy langsung pakai invisible dia. Yaudah, aku jangan pakai Foxy dulu. Ya sama aja ternyata, guys. Parah. Oke, sudah 50. Kita surrender saja, guys, ya. Aku fokuskan sampai 50 saja, guys. Karena untuk ngambil reward rankingnya, guys, ya. Challenge rewardnya level 50 ini doang, guys, ya. Kalau udah sampai 60, aku perjuangin deh. Tapi karena sudah 50 doang, ya kita cukup, guys. Kita rubah dulu formasinya, guys, biar nggak kelupaan. Ayo, 7 apply, 7 close. Terus kita akan nge-share kotak yang kita dapatkan dari Helisword. Ini aku share satu kali dan juga satu kali. Wah, aku juga belum ngeklaim ternyata, guys. Oke, kita klaim dari siapa saja lah. Yang penting kita habiskan 10 chance-nya, guys. Kadang aku sisa chance yang untuk ngeklaim chance orang lainnya, guys, ya. Kalau untuk chance untuk share-nya enggak ada chance, ya, guys. Kita bisa nge-share chance yang kita dapatkan itu enggak ada batas chance-nya, guys. Tapi kalau untuk ngeklaim chance atau kotak dari orang lain itu ada chance-nya, guys, ya. 10. Oke. Selanjutnya kita akan share ke guild masing-masing satu. Tadi yang emas, sekarang yang bronze. Cukup sekian, guys, untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya, guys. See you next video. Bye-bye.